Raja Goa ke-36 Andi Madusila, Andi Ijo mendukung pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman untuk Pilkada Sulawesi Selatan 2018. Keluarga Kerajaan Goa menganggap perlu muncul pemimpin baru yang handal dan amanah untuk memimpin rakyat Sulawesi Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 Nurdin Abdullah Sudirman Sulaiman mendapat kekuatan tambahan dari Raja Goa ke-36 Andi Madusila Andi Ijo. Dalam pertemuan tersebut, Raja Goa Andi Madusila menyerahkan silsilah keturunan Raja Goa sebagai bukti dukungan kepada pasangan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel yang masih memiliki hubungan darah. Sementara seusai pertemuan, Andi Sudirman mengatakan pertemuannya dengan Raja Goa tidak lebih sebatas silaturahmi dan pertemuan keluarga. Sudah menjelaskan tadi bahwa saya adalah turunan dari Raja Goa juga. Jadi dia sudah perlihatkan tadi silsilahnya, sudah dikasih tadi kopiannya juga sudah ditempel kerajaan. Artinya memang secara sohi lah ya. Kalau di dalam bahwa memang kami adalah keluarga kerajaan di sini. Kami sebagai yang muda pertama datang untuk berkunjung ke keluarga dan selaku keluarga saling mendukung antar keluarga adalah hal yang normal. Beliau memberikan dukungan untuk maju dan kemudian juga ada tadi statementnya bahwa mengarahkan semua kekuatannya segenap ininya untuk mendukung kami masuk di pilkada ini. Seperti itu. Artinya itu menambah energi bagi kami.